mungkin buat orang-orang. Tapi itu kan tadi tadi yang dibutuhkan tuh manusia sendiri yang sendiri. Ini itu neng. Iya. Ya di sini. Cuma itu ramai kan. Siapa namanya dari Instagramnya? Nurul Rahman. Nurul Rahman. Berarti orang sini dong? Orang anak saya. Dia masuk itu. Ya artinya itu yang tadi itu siapa ini? Tadi pak, bisa lebih fokus ya tanya. Lebih fokus ya bisa. Tanya ini. Filenya dulu tadi diambil ya? Filenya dulu diambil tadi di rumah di biar di zoom. Filenya ya coba itu enggak ngerti dan anaknya yang lebih di itu anak dia nama lempar gitu aja. Tadi kondisi sedang sepi-sepinya pak? Sepi, setengah lapar ya, hujan gerimis kan enggak begitu orang ngeh ya. Tapi modus mereka berteduh dulu pak ya? Iya, berteduh ya. Oke. Itu pada saat kejadian di masjid juga lagi enggak ada orang ya pak? Ya enggak ada orang jam setengah lapar. Orang-orang pada bekerja semua kan istirahat memarah minggu juga. Pak, itu kan digembok pak, dengan caranya gimana pak yang ngambilnya pak? Mungkin dia ini duplikat kunci dulu. Cepet sekali sih, tek langsung buka. Lempar temannya gitu. Itu ketahuan awalnya gimana pak? Ketahuan adik saya tadi bilang, katanya ada orang gitu. Dia dikontrol langsung kabur gitu lah. Saya telepon saya. Ya perkiraan saya sekitar 200-an, nah. Karena ini banyak, cuma jadi baru sekali tombol doang itu.